Plat nomor adalah salah satu identifikasi kendaraan bermotor, bahwa kendaraan tersebut sudah memiliki izin untuk beroperasi di jalan raya umum atau juga sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tetapi untuk beberapa kasus masih banyak pengendara yang tidak menggunakan plat nomor yang ditetapkan atau tidak sesuai yang dikeluarkan oleh kepolisian. Kami menemukan salah satu pelanggar yang memodifikasi ketebalan huruf plat nomornya. Si mesin kan lengkap. Ya. Tahu kenapa saya berhentiin? Belum tahu. Coba perhatikan platnya. Sesuai atau tidak? Sesuai sih kalau nomornya dengan... Ya, kalau nomor sesuai ada SNK. Tapi untuk angkanya sesuai atau tidak? Ini kenapa tipis, ini kenapa tebal? Ayo. Oh iya. Kenapa? Ini mobil bos saya sih, Pak. Mobil bos? Mana bosnya ada? Ya. Pak, mohon izin, ini kendaraan Bapak? Ya, mohon izin Pak, itu kan untuk platnya, tolong disesuaikan ya Pak ya. Ya, jangan modifikasi seperti itu ya Pak ya. Seharusnya pengendara tersebut menggunakan plat nomor yang dikeluarkan oleh Samsat, karena itu sudah ditetapkan oleh kepolisian sebagai standarisasi plat nomor yang wajib digunakan. Sesuai TNKB yang ditetapkan atau dikeluarkan dari kepolisian, harus sesuai oleh yang ditetapkan oleh kepolisian, oke? Iya, nanti bisa saya ganti. Ya, ini dikerok lagi cat hitamnya. Jadi sama tebalnya. Jangan modifikasi seperti ini. Oh iya. Ya kan? Ini untuk jarak ukuran sudah pas sesuai dengan SNK. Iya. Jadi kita lakukan penindakan ya. Selanjutnya saya memberikan penindakan kepada pengemudi tersebut dan mengingatkan agar plat tersebut diganti sesuai standarisasinya. Silakan Pak, pengemudi dulu menunjukkan berhenti. Dan pengemudi kali ini lebih jelas lagi melakukan pelanggaran karena plat nomornya dimodif sehingga terbaca sebagai nama pemilik kendaraan tersebut. Ada apa ya Pak? Sebentar Pak, SIM STNK-nya dulu. Saya jadi bingung. Tahu kenapa kita berhentikan? Gak tahu Pak. Yang di STNK ini, platnya ini sesuai atau tidak Pak? Sama yang di sini, sama yang di TNKB. Oh gitu. Ah, sesuai atau tidak Pak? Bentuknya ya, sesuai, tidak sesuai kan Pak? Gimana? Gini Pak, yang di SNK itu dan platnya harus sesuai TNKB-nya yang ditetapkan oleh kepolisian. Kalau gini kan hitungannya modif Pak. Kalau dibaca apa jadinya? 33, Andi. Andi, Andi itu atas nama? Atas nama pribadi. Oh pribadi, ya, jadi mohon izin Pak. Ini tidak sesuai ya, yang di SNK. Oh, bisa di, itu Pak, tunggu karena rombongan nanti. Oh rombongan, kita tilang juga. Tindakan ya Pak ya. Mohon maaf lah Pak. Iya. Kalau tidak sesuai Pak yang apa yang ada di spekteknya di SNK. Lalu kami memberikan tindakan tegas berupa tilang. Kami menemukan kembali plat nomor yang dimodifikasi. Oke, lapan sabutin. Bapak berhenti dulu Pak. Ketika kami berusaha menghentikan kendaraan tersebut, pengemudi tersebut sempat mengelak dan menghindar dari kejaran kami. Mobil lapan sabutin, bapak berhenti dulu Pak. Apa isinya? Setelah berhasil diberhentikan, saya berusaha untuk berkomunikasi dengan pengemudi. Ya Pak Ji, bisa turun terlebih dahulu? Oh iya, boleh. Ayo. Bisa lihat SIM STNK? Ada. Ya. Terakhir kaget kirain ada ini. Apa? Apa? Iya, soalnya mau ke kiai. Pak Ji kenapa? Tahu enggak kita berhenti kenapa? Iya. Pelacak Pak Ji. Oh. Ah, kenapa? Tidak sesuai. Yang ditetapkan kepolisian. Iya. Iya benar Pak Ji. Jadi iya. Yang aslinya di Polda. Kan sesuai pasal 280, TNKB-nya harus sesuai ditetapkan dan dikeluarkan oleh kepolisian Pak Ji gitu. Kalau yang asli iya. Dari Polri kan sudah kelihatan. Ah. Ya di ini memang agak-agak itu lemah. Karena pelanggaran tersebut, saya tetap memberikan penindakan tegas guna memberikan efek jera ke pengemudi tersebut. Tanda tangan, Bapak. Saya kira tadi Bapak berhenti truk, makanya saya laju. Iya. Ya, terima kasih ya. Hati-hati di jalan, Pak Ji. Iya, iya. Ya. Terima kasih nih. Audi ya. Ya, siap. Biar. Ya, hati-hati, Pak Ji. Ya. Bapak ganteng, Pak. Ya, makasih, Pak. Bener. Kita sama-sama ibadah. Ya. 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 Ya.